hari yang bersejarah bagi sekolah kita, yaitu Dies Natalis SMA Negeri 1 Juli yang ke 55. Yang terangkat mana suaranya? Keberapa? Wah, sepertinya belum konsentrasi. Kalau gitu kita cek konsentrasi dulu ya. Sambil menunggu Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru maka dipersilakan untuk bergabung bersama kita semua ya. Kita cek konsentrasi, ini tepuk selamat pagi ya. Jadi kalau Ibu bilang selamat pagi atau pagi, kalian tepuk satu kali ya. Kalau sedang sweet mau Bapak Haji Surawan, Bapak Haji Surawan saya persilakan ke depan. Pak Haji Surawan, Bapak dan Sirno, Ibu Lilis Rosita. Dan ini belum ada filosofis makna tersendiri yang diambil dari SMA di Cilacap ini. Lalu yang kedua, yang seharusnya itu ada batik di tahun 2014. Hanya saja untuk batiknya tidak bisa ditampilkan karena kami tidak menemukan batik tersebut. Berarti batik kedua. Batik ketiga ini adalah pada tahun 2015 yang dipakai oleh angkatan ke-48. Jika tadi yang dipakai dari tahun 48 ini dipakai oleh Teh Adinda dan Kang Irfan, maka yang dipakai oleh angkatan 48 dipakai oleh Kang Dava dan
Inka dari kelas 12 BIPA 7. Dan hari ini bertepatan dengan 55 tahun SMA Negeri 1 Cililin. Akhirnya SMA Negeri 1 Cililin memiliki batik yang didesain khusus untuk SMA Negeri 1 Cililin. Silahkan SMA Negeri 1 Cililin, Bapak boleh dibuka batiknya. Siapa pencipta dari batik SMA Negeri 1 Cililin ini? Beliau adalah Muhammad Zainatul Kala dari alumni angkatan 52 yang sekarang keren kuliah di sebelumnya. Terima kasih suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini di saat tercinta SMA Negeri 1 Cililin. Tidak lupa kepada itu lagunya tak terasa yang saya hormati dan kepada adik kelas yang saya cintai. Nah, untuk batik SMA Negeri 1 Cililin ini, di sini ada beberapa motif, yaitu ada suatu bangunan di sini. Bangunan di sini itu bangunan zaman Belanda, yaitu bangunan PU, PMR, dan akreditasi yang ini. Nah, di sini katanya ada bangunan SMA Negeri 1 Cililin. Yang ada di tengah ini adalah bangunan 2 SMA Negeri 1 Cililin. Ya, ini adalah bangunan ini yang ada di pinggir kita, di pinggir kiri kita. Kalian ya, di pinggir kanan kalian, yang belakang dan yang di pinggir ini motifnya adalah bangunan. Selanjutnya ada motif apa? Selanjutnya di sini ada pena di sini menandakan tumpuan untuk menciptakan suatu kreativitas atau inovasi. Dan dilanjut dengan buku di sini sebagai jendela dunia untuk mencari ilmu tentunya. Dilanjut dengan lanjut. Thank you.